Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Indra PMB. Setelah kita melakukan eksperimen di Monas kemarin, saat ini kita akan buat sosial eksperimen kembali di Kota Tua Jakarta. Sosial eksperimen bertanya kepada orang-orang kapan terakhir dia membuka Instagram dan kapan terakhir dia membuka atau membaca Al-Qur'an. Oke, langsung saja kita mulai eksperimennya. Let's go. Kami mau bertanya, kapan terakhir buka Instagram? Tahun kemarin. Kenapa? Udah bosan aja, nggak pakai Instagram lagi. Oh, bosan karena isinya foto-foto semua ya? Ya, bisa dibilang kayak gitu. Dan pertanyaan yang kedua, kapan terakhir baca Al-Qur'an? Sekitar udah mau 2 tahunan. Oh, mau 2 tahun, Masya Allah. Kenapa? Hah? Ya karena masuk sini. Soalnya kan waktu 2 tahun kemarin itu memang masuk pondok gitu ya. Habis itu berangkat ke sini ya bantuin kakak. Karena kesibukan ya. Iya, kesibukan. Ya udah, terima kasih ya. Maaf mengganggu. Kami mau bertanya, yang pertama, kapan terakhir buka Instagram? Kapan terakhir buka Instagram? Terakhir? Iya, terakhir. Hari Jumat. Hari Jumat, oke. Sekarang pertanyaan yang kedua, kapan terakhir baca Al-Qur'an? Senin. Iya. Terima kasih ya, itu aja untuk sosial eksperimen. Kami mau bertanya dua hal. Yang pertama, kapan terakhir buka Instagram? Siang. Tadi. Oke, siang tadi. Kemudian yang kedua, kapan terakhir baca Al-Qur'an? Sudah lama. Iya. Kenapa? Ya udah, terima kasih ya. Maaf Kang. Boleh bertanya dua hal nggak? Ya, nggak apa-apa ya. Ya. Iya ya. Kami mau bertanya dua hal. Kapan terakhir buka Instagram? Tadi barusan. Barusan. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua. Kapan terakhir baca Al-Qur'an? Sosial eksperimen di Kota Tua Jakarta. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kita bisa menjaga untuk selalu membaca Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah petunjuk abadi untuk selamat dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.